nyerocos. Ini babe-babe ini siapa sih? Aduh, duh. Itu apa? Orang kayak gini sukanya pelintat-pelintut, bahasa hukum, gini-gini. Intinya lu juga kasar, kalau ngomong juga suka seenak jidat. Lu juga udah ngata-ngatain si Novi itu jahat. Ada tuh rekamannya pada saat si Agus video call sama lu, Bang Farhad. Oh, jahat ya dia, lu kan ngomong gitu. Terus ya masih Agus disambut, kejam dia, kejam dia. Langsung makin hot si Agus. Makin keringan dibelain. Lu udah sebut-sebut orang jahat, emang ada buktinya Novi jahat? Ya Bang Farhad, udah ada buktinya si Novinya jahat? Nggak ada bukti apa-apa kok, belum ada pembuktian di BAP, belum ada masuk pengadilan kok lu bisa vonis Novi jahat lu Bang Farhad? Kenapa lu? Ada apa? Berarti yang mulutnya jahat siapa? Giliran Bang Densu sedikit ngomong biasa aja menurut gua. Emang kenapa kalau bahasa itu? Normal menurut gua, wajar-wajar aja kok. Ya secara kan juga lu kalau ngomong suka-suka lu, ya orang juga suka-suka lah. Sekarang udah Mas, udah sogak. Ini bapak-bapak ini sogak, ini bapaknya si Farhad ya? Bapaknya apa omnya apa kakeknya ini? Jangan-jangan kakeknya ini. Ini siapa sih ini? Ini bapak-bapak siapa nih? Ya, saya lihat. Saya melihatnya ketawa. Kenapa ketawa? Duh, memang Didi Sumargo jempol itu. Dia berani datang kan? Ditunjukkan dia jantan. Nah, itu baru. Tapi kalau kita yang selama ini bilang, wah ini gue gak takut sama lo gini, ya itu gak jauh beda sama si Hotman. Waktu saya datangi ke Kopi Joni, gak berani. Waktu saya datangi ke Atlas Beach Cafe Bali, gak berani. Saya datangi ke kampungnya, ya saya gak tahu ya, tergantung kalian menilai dia. Tapi yang saya santakan bahwa Denny Sumargo gentle. Dan FA sebagai pengacara sebelah, menurut saya kalau orang datang ke rumah saya begitu terus saya udah bilang tantangin, ya udah saya hadapi, bukan malah dengan cara begitu menurut saya. Tapi Denny Sumargo good. Berarti sikap yang diambil Bang Denny emang tepat ya Bang ya? Ya dia merasa dia benar. Dia merasa ditantang. Sekarang tanya, ada aksi ada reaksi kan? Ada jual borongan, kalau ada jual makanan, kalau kita pingin kita beli, kita makan kan? Iya. Bisa tergantung beli 2, beli 5, atau beli borong. Tergantung. Tapi kalau saya, FA, karena saya yang memulai kata-kata, dia datang, pasti saya hadapi dong. Kalau memang benar FA yang memulai. Saya pernah bilang, saya tantang kau Hotman, saya datang, dia gak berani. Saya pernah bilang, FA, kau gini gak? Tapi kalau ada orang, saya bilang, kau Denny Sumargo, kau gini-gini, coba hadapi saya. Dia datang, saya pasti datang. Kita berhadap dong, itu namanya jantan. Tapi kalau mundur, itu berarti bukan lagi kita itu. Oke, thank you, terima kasih. Tolong ikuti kalian, kasusin sampai selesai. Saya bersyukur pada Allah, Allah melindungi saya, mengalami derajat saya. Kasus yang saya hadapi dan yang saya tangani tetap akan jalan terus, tidak terpengaruh. Karena saya percaya, di balik usaha manusia ada usaha Allah. Tentuan dari Allah dan kejahatan manusia nggak bisa tertukar dengan kezaliman. Oke, makasih Bang. Dan kebenaran pasti akan terungkap. Tidak akan menang kalah. Oke? Makasih Bang. Terima kasih.